punya anak tiga. Posisi normal, neneknya pun normal. Harus memerlukan perawatan kesabaran tingkat dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gun Ramba Channel. Kali ini saya mau bikin tutorial cara saya merawat kambing babon beranak tiga. Ini dia teman-teman, kambingnya babon beranak tiga. Mengapa babon beranak tiga kok mampu menyusui dengan normal? Nah, ini ada triknya nih teman-teman. Nanti saya bercerita dengan bagaimana trik saya, bagaimana cara merawatnya. Oke, kita langsung aja ke cara trik perawatannya. Yang pertama dari segi makan, Mas Bro. Yang pertama kita kasih rumput hijauan sejenis, kalau tempat saya ini namanya SBY ini. SBY. Ya, SBY. Suket bayeman. Yang pertama kita kasih makan kenyang. Stok seperti inilah khusus buat yang kambing sedang menyusui. Ini nanti guna dari rumput SBY ini ke air susu teman-teman ya. Usahakan kalau untuk kambing babon yang beranak, beranak 1, beranak 2 ataupun 3, usahakan hijauan yang seger kasih di tempat makannya, usahakan jangan sampai kurang. Sisa kita buang nggak apa-apa, enak kita cari lagi, karena sangatlah banyak pakan-pakan seperti ini. Yang kedua untuk penenang, kita kasih silase seperti ini. Ini untuk penenang, ini istilahnya teman-teman, supaya perutnya bisa kenyang. Mengapa harus dikasih penenang supaya perutnya kenyang? Logikanya begini teman-teman, kalau daun singkong ini di air susu kurang, cuma menang, kenyang aja perutnya. Kalau untuk yang air susu ini cuma enggak bisa bikin kenyang karena terlalu banyak kadar air. Intinya harus pakan ini diselang-seling seperti ini, makanya kambingnya bisa tidur, bisa tenang, bisa layeh-layeh karena perutnya kenyang. Ada yang untuk jadi daging, ada yang untuk jadi air susu untuk menyusui anaknya. Nah, ini masuk tugas berat ini Mas Bro, harus sabar, harus teliti, harus pinter cara mengatur makanannya. Yang ketiga air minum Mas Bro, usahakan jangan sampai telat. Air minum kita siapin di ember, jangan lupa dikasih garam buat penawar dari, nah ini dia, siapa tahu masih mengandung racun sianidanya ini. Ini masih banyak ini biasanya teman-teman, ini karena singkong racun ini. Nah, intinya garam yaitu buat menolak pakan dari ini. Siapa tahu kita harus waspada sekalipun udah dibikin silase buat dorong ini. Ini kadar airnya udah banyak, kalau babonnya masih mau minum, kuat minum, berarti kan nambah banyak air susunya. Dan hasilnya pun seperti itu. Untuk hasilnya seperti ini Mas Bro.
Babonnya pun tenang, anaknya pun tenang. Mengapa kok anaknya tenang? Karena kenyang dengan menyusui sama indukannya. Indukannya mengapa bisa tenang? Karena asupan gizi buat susunya mampu untuk menyusui ketiga-tiganya. Oke, Mas Bro, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya tidak panjang lebar. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Tolong dibantu channel saya agar bisa cepat berkembang, bisa memberi solusi-solusi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para peternak kambing dimanapun berada. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.